Jahat banget, manajer kafe ini langsung ngelemparin makanan yang udah dibeli sama wanita ini. Soalnya wanita itu pengemis jalanan, si manajer nggak ngebolehin dia makan di situ. Katanya nggak pantas dan bau. Padahal wanita ini bayar loh, nggak minta. Tapi uangnya dilempar, dia bener-bener diremehin. Kasir kafe itu jadi nggak tega, dan akhirnya dia beliin satu kue untuk dikasih ke wanita itu. Manajernya ngeliat dan nggak suka. Kuenya langsung dilempar, bahkan si kasir ini dipecat. Nah, ada pria tua yang ngeliat semuanya. Terus dia sengaja nih datang ke kafe itu pakai pakaian yang lusuh. Sama tuh udah bayar, tapi lagi-lagi si manajer jahat, kuenya dilempar. Sampai pas pria tua itu nunjukin wajahnya, baru deh si manajer panik. Karena itu tuh bos kafenya. Ya, auto dipecat deh tuh. Abis itu si bos langsung manggil dua orang tadi. Cowok yang tadinya kasir ini dijadiin manajer baru. Dan wanita ini udah gak perlu lagi ngemis di jalanan. Karena si bos ngasih dia kerjaan buat jadi kasir di kafenya itu.